Pemirsa, Wali Kota Jambi Syarif Fasa menerima penyerahan Piala Juara 1 Lomba Bintaker Tingkat Nasional oleh Kodim 0415 Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Fasa juga mengucapkan terima kasih serta mengapresiasi atas penghargaan yang telah diraih tersebut. Wali Kota Jambi Syarif Fasa menerima penyerahan Piala Juara 1 Lomba Bintaker Tingkat Nasional oleh Kodim 0415 Jambi, Senin siang bertempat di pelataran depan lobi kantor Wali Kota Jambi. Danrem Garuda Putih Jambi Brigadir Jenderal TNI M. Zulkifli mengucapkan terima kasih atas kerjasama dari Pemerintah Kota Jambi, Polda, Kejari, dan Kodim 0415 Jambi yang telah bekerja keras serta telah diapresiasi oleh pimpinan TNI Angkatan Darat. Dirinya juga meyakini prestasi yang telah diraih tersebut merupakan hasil kerjasama dan juga sinergitas pihak-pihak terkait. Kemudian secara khusus saya ucapkan terima kasih kepada Lamingka Sigma, Pemirsa, Lurah, Camat, dan Namil, dan Kapolsek yang sudah bekerja keras di bawah untuk mendukung tugas-tugas Kodim sehingga mendapat apresiasi yang sangat tinggi dari pemerintah. Dalam kesempatan tersebut, Fasa juga menuturkan rasa haru dan bangga atas prestasi yang telah diraih oleh Kodim 0415 Jambi, di mana penghargaan tersebut merupakan penghargaan tertinggi di TNI Angkatan Darat. Fasa juga mengatakan penghargaan tersebut menandakan bahwa kolaborasi dan sinergitas di tingkat paling bawah berjalan dengan maksimal. Dirinya juga mengatakan pemerintah Kota Jambi sangat mengapresiasi terkait penghargaan yang telah didapatkan. Bahwasanya kami pemerintah Kota Jambi dan seluruh Forkombinda sangat terharu dan bangga dengan penghargaan yang diterima oleh Kodim 0415 karena ini penghargaan tertinggi di tingkat TNI Angkatan Darat yang langsung diberikan oleh pimpinan TNI, dan ini menandakan bahwa kolaborasi sinergitas di tingkat bawah berjalan, yaitu tingkat yang paling utama dari unsur ketua RT, lurah, desa maupun babinsa, babinkamtibmas, dan ini berjalan maksimal dan kami apresiasi sehingga tidak ada pekerjaan pemerintah yang tidak bisa terselesaikan tetapi berkat dukungan ini semua. Sekali lagi, fungsi teritorial ini sudah berjalan maksimal dan ini tetap akan kami jaga seterusnya ke depan nanti. Lilis Karlina, JEK TV, melaporkan.